Pemirsa, Presiden Joko Widodo memanfaatkan sisa liburan Lebaran untuk bersilaturahmi dengan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta. Kedatangan Presiden disambut Sri Sultan dan Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hemas beserta anak-anak dan menantunya. Memanfaatkan liburan Lebaran, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo mengunjungi Keraton Kilen, Komplek Keraton Yogyakarta. Kunjungan Presiden beserta keluarga disambut langsung Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Permaisuri GKR Hemas beserta anak-anak dan menantunya. Silaturahmi selama sekitar 30 menit berlangsung tertutup di dalam keraton. Jokowi bersama keluarga diantar Sri Sultan melalui pintu Keben, kemudian kembali ke kota Solo. Selama berlibur di Yogyakarta, Presiden Jokowi ditemani Kaesang sempat mengajak cucu tercinta Jan Etes menaiki andong menyusuri jalanan Malioboro menuju ke Gedung Agung. Kehadiran Presiden di pusat perbelanjaan untuk memberikan mainan Jan Etes menyoroti perhatian ribuan warga. Hari Sabtu, Presiden bersama keluarga dijadwalkan bertolak ke Jakarta. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.